Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua. Nah, kali ini saya ya mau ajak teman-teman YouTube lihat keladi tikus saya, dan kemudian ini saya mau panen ya, teman-teman YouTube. Saya mau panen keladi YouTube-nya, keladi tikusnya ya, keladi YouTube. Sorry, nggak konsentrasi, ini udah sore, kita mau buka puasa ya. Jadi ini saya terangkan sedikit tentang keladi tikus ini ya. Ini sangat mudah sekali dalam perawatannya. Kemudian dia tidak ada dorman. Kemudian dia tidak, dia sangat mudah memperbanyak dirinya. Jadi teman-teman YouTube bisa lihat ya. Ini ada anaknya ya. Ini ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini hampir sekitar 11 ya anaknya. Nah ini mau sebenarnya ini udah cantik, rimbun sekali ya, tapi kita karena mau lebaran, kita mau bagi-bagi bunga ya, termasuk bunga keladi tikus ini. Nah untuk lebih lanjut, untuk teman-teman YouTube bisa melihat ya, melihat bagaimana keadaan di dalamnya, pasti mungkin banyak bibit baru lagi yang mau tumbuh. Jadi kita bongkar ya. Sebelum kita bongkar, jangan lupa klik subscribe, kemudian like ya, dan isi kolom komentar untuk kita saling berbagi ilmu ya. Oke ya teman-teman YouTube, kita lanjut. Oke, ya ini akan kita bongkar teman-teman YouTube. Saya juga penasaran di dalamnya. Kayaknya dia udah akar semua ya. Ini nampak kayaknya udah akar semua. Ini sengaja nggak saya siram selama 2 hari supaya dia kering, karena kita mau bongkar ya, supaya kita tahu ya. Nah, di awal nih kita, ini banyak sekali ya. Ini di samping-samping ya, banyak sekali. Sebenarnya dengan cara mengambil dia dari samping juga nggak masalah tentang YouTube, tapi memang alangkah bagusnya memang kita bongkar ya semuanya. Ini saya takut rusak ini anaknya. Ini udah lebat sekali ya. Nah ini dia. Oh ini dia. Akar semua ya. Semuanya akar. Luar biasa. Luar biasa ini teman-teman itu. Ya luar biasa. Jadi ini kita ada bisa dapat banyak ini ya, tapi saya tidak mau mengganggu yang di tengah ini ya, karena dia sudah sangat cantik. Nanti kita kembali tanam ya. Jadi kita ini ambil yang anak-anak kena saja. Ini dia. Nah, ini ya. Ini udah berarti pernah diambil juga nih, yang kemarin temennya ini ya. Kemudian ini juga nih, udah dapat 2 ya. Kemudian ini, nah ini lihat nih, dia dari samping ya. Jadi ini sebenarnya 2, ini 2, tapi biarin aja kita tanam tetap 1 gini supaya lebih cepat lebatnya ya. Nah untuk yang pokok yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak kita bongkar, biarin aja karena dia udah cantik sekali ya, rimbun ya. Jadi enggak usah kita bongkar. Jadi kita panen hari ini hanya 4 ya, 4. Dan ini akan banyak juga, nanti akan menghasilkan anakan-anakan lagi ya.
Nah, karena ini mudah, jadi langsung kita tanam kembali di pot yang tadi ya. Ini insya Allah nggak pala stres ya. Pala stres karena ini bandel sekali nih, tanamannya bandel. Nih ya, nah, kembali. Jadi walaupun dia keladi murah, tapi jika dirawat dengan baik, dia akan tetap kelihatan cantik. Ini indukan, nggak kita ganggu ya. Nih. Kemudian untuk yang kita panen tadi, ini kita tanam ya. Jadi ini nggak pernah ya teman-teman, saya kasih pupuk nggak pernah, tapi dia tetap saja ya tumbuh dengan cantik. Karena memang dia dari awal saya bilang ya, dia bandel sekali nih. Tanaman kuat. Hanya satu penyakitnya, dia tidak bisa di bawah sinar matahari langsung. Karena kalau di bawah sinar matahari langsung, daunnya akan gosong dan lama kelamaan akan mati ya. Ini dia hasil panenan kita. Kemudian ini sengaja ya, saya tanam dua bonggol, karena memang saya tidak memiliki pot yang banyak dan kemudian tidak memiliki stok tanah yang banyak ya. Dan juga ini trik supaya tanaman kita cepat rimbun ya. Oke, ini ya selesai ya teman-teman YouTube. Kita panen hari ini ada 4 ya. Kita jadikan 2 pot dari 4 bonggol itu. Jadi ini tinggal kita setiap hari siram, kemudian tidak di bawah sinar matahari, dan kemudian sering periksa ya. Kadang sering dia ada apa itu? Ini dia ya, ini apa putih ini ya, kutu putih. Nah, ini juga salah satu penyakitnya, tapi ini mudah sekali untuk menghilangkannya hanya dengan pestisida aja ya, udah hilang. Dah, oke, teman-teman YouTube, kita selesai. Semoga apa yang saya bagikan ini ya, saya share ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.